Karena dengar-dengar di perbatasan sini juga ada hiu ya. Oh, ini kan no. Bahaya banget tuh. Ini kita lihat. We can run all night till the dawn, till the dawn. We light it up. Halo. Merasanya iya, langsung depannya orang. Bahasa Inggrisnya enggak enak. Halo guys, dan sekarang udah jam 5 lewat 10 dan gue akan mencoba untuk berenang di pantai. Oke, okay, let's go. Hey guys, jadi sekarang gue lagi jalan kaki menuju pantai. Pantainya ada di sana guys. Jadi sekarang waktu dia pukul 5.30, which is I'm not expected kalau mataharinya itu udah setara gini. Nanti guys. Oke, dan ya penasaran gimana? Langsung aja yuk kita pergi ke pantai. Ya, jadi kira-kira di dia situasi di jalanan Gold Coast pagi ini. Oke. So ini dia, gue udah sampai di pantainya di Surfers Paradise. Yahoo! Di sini sepi banget, udah rame. Dan tadi gue udah baca-baca juga, jadi ada emang ada line-nya itu, ada batasan merah dan kuning. Jadi harus gak boleh di luar batas itu, karena dengar-dengar di perbatasan sini juga ada hiu ya. Oh kan, no. Bahaya banget tuh. Jadi memang recommended-nya jangan sampai kalian melewati batas itu. Dan ada lifeguard-nya lah di sini yang bakal jagain. Jadi tenang, agak aman banget. Tapi kan juga mesti jaga anak-anak kalian juga di sini. Oke. Dan kira-kira ini dia lingkungan di sekitar Gold Coast Surfers Paradise. Ini dia guys. Jadi kalau misalkan kalian perhatiin di sini, ombaknya masih lumayan besar. Jadi yang berenang pun juga masih dikit. Mungkin nanti bakal makin banyak yang berenang. Soalnya sekarang masih jam 5.45. Oh, di sana mulai lihat ada satu orang yang berenang. Kita lihat di situ. Airnya dingin banget. Keren, keren, keren. Jadi di sini itu dikelilingin sama gedung-gedung. Ada perkantoran, mostly apartemen juga di sini ya, dan hotel. Oke, okay, yuk kita mulai coba berenang ya. Let's go. Feel the daylight on our skin. We are young, we feel everything. It's starting to begin.
Sana udah ada yang mulai mencoba untuk surfing. Oke guys, jadi gue tadi bosan diingetin sama lifeguardnya yang di sini. Jadi ingetin kalau gue jangan berenang ke area sini karena kawan perhatiin permukaan ya. Dia makin turun ke sini ya, dan airnya tuh bakal mengantar kita tuh bakal makin ke dalam situ. Dan kita tuh better benar ke tempat yang segini aja. Gitu sih guys. Jadi gue dialain ke sana lagi. Jadi tadi emang gue dari sana dan gue emang tadi pengen coba ke arah situ gitu. Cuman emang ya lifeguardnya rekomend kita jangan ke area sini karena danger. Oke deh, kita dengerin aja. Dan let's get back ke sana lagi. Jadi ini area sekitar pantainya. Only see in the red and yellow flags. Pantai memang harus selalu ditekan guys, biar emang air. Make sure dipakai memang kalau kita butuhin aja ya. Jadi udah selesai bilas dan sekarang gue akan get back to hotel. Jadi gue stay di Hotel Nov Hotel, dan setelah dari hotel kita akan pergi ke Dream World. Dream World itu kalau di Indonesia mirip kehidupan lah ya. Jam 7:30 pagi masih pada tutup guys, belum pada buka ya. Beberapa sudah lah, seperti Starbucks udah buka, tapi beberapa kayak fashion store di sini tuh masih pada tutup.
Jadi memang kalau di sini bisa dibilang work life balance banget. Kayak kemarin aja baru jam 9.10 gitu udah banyak yang tutup juga, guys. Walaupun memang ada yang masih buka gitu, cuman banyak kan udah pada tutup. Keren ya. Itu dia, Love Hotel. Let's get back to hotel. Halo. Iya, langsung depannya kok. Bahasa Inggrisnya enggak enak. Oke, teman. Oh guys, jadi ini lagi di Surfers Paradise Beach dan di sini sekarang lagi jam 8.45. Panas banget, guys. Hai. Jadi udah sampai di Dream World. Wow.